Baik, pemirsa, kita lanjutkan informasi selanjutnya. Di puluhan siswa-siswi Sekolah Menengah Pertama Negeri atau ATAP Pulau Sukun di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur terpaksa menyeberangi lautan untuk mengikuti ujian nasional berbasis komputer. Hal ini dilakukan lantaran di sekolah mereka tidak terjangkau jaringan internet dan aliran listrik. Beginilah perjuangan 23 siswa dan guru SMPN 1 ATAP Pulau Sukun, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Mereka berjuang melewati lautan menggunakan kapal nelayan selama 5 jam untuk mengikuti ujian asesmen nasional berbasis komputer atau ANBK di SMKN Maumere. Keputusan ini diambil lantaran sekolah mereka di Pulau Sukun tidak punya sarana komputer, jaringan internet, hingga listrik. Ditemui usai ujian, salah satu siswi menuturkan, di dalam perjalanan, banyak dari mereka yang menangis dan mesti tertidur selama menyeberang lautan. Kami mengalami ombak, ada yang muntah-muntah, ada yang menangis. Ada yang menangis. Perasaannya bagaimana setelah ikut ujian ini, perasaannya bagaimana? Rasanya lega. Sementara itu, Kepala Sekolah SMPN 1 ATAP Pulau Sukun mengatakan, inilah cara satu-satunya yang bisa diambil agar para murid bisa mengikuti ANBK. Ikut ujian ANBK di STM Momir ini, karena kendalanya tadi, pertama tidak ada jaringan internet, wifi, dan listrik. Pihak sekolah berharap ada perhatian pemerintah setempat guna memfasilitasi kebutuhan anak didik mereka. Adrian Pantur melaporkan dari Maumere, Nusa Tenggara Timur. Masya Allah, semoga berita ini bisa jadi inspirasi untuk para pelajar di rumah yang mungkin masih bermalas-malasan di tengah banyaknya fasilitas. Udah ada komputer, udah ada internet, udah ada listrik, tapi mau belajar aja malas gitu, Ustadz. Nah, Ustadz Erik, Islam itu begitu mengapresiasi orang-orang yang gigih mencari ilmu. Nah, Ustadz, seperti apa Islam memuliakan orang yang keluar untuk mencari ilmu? Apalagi ini tidak main-main, Ustadz. Mungkin di luar sana masih ada yang nyebrang jembatan, gitu, menyebrang sungai, sama menyebrang lautan sampai 5 jam, gitu, Ustadz. Gimana, Ustadz? Ya, tentu ya. Pertama, saya melihatnya prihatin ya. Semoga insya Allah ada fasilitas-fasilitas internet, komputer di daerah-daerah yang memang tadi ya terpencil tadi atau di pinggiran, yang agar supaya memudahkan anak-anak kita, karena di dalam Islam memang ya ilmu itu penting sekali ya, wajib. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimat. Jadi mencari ilmu itu wajib bagi orang Islam yang laki-laki dan yang perempuan gitu ya. Ini wajib sekali. Dan bagaimana Islam memandang ilmu ditegaskan bahwa yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi artinya orang yang berilmu itu akan ditinggikan oleh Allah gitu ya, derajatnya gitu. Nah, berarti kalau misalnya kita juga banyak hadis-hadis yang menyebutkan man arada dunya falaybil ilmi, man arada al-akhirat falaybil ilmi, man aradahuma falaybil ilmi. Jadi artinya gini, kalau kamu ingin dunia ya, kesejahteraan dunia, keselamatan dunia, dan lain-lain, itu ada ilmunya dan kamu harus dapatkan ilmunya. Kalau kamu ingin kemudian keselamatan akhirat, kesejahteraan di akhirat, gitu, itu juga ada ilmunya, kamu harus dapatkan. Kamu pengen dua-duanya, ya ada ilmunya juga, kamu harus dapatkan ilmunya. Jadi ilmu ini, di dalam agama itu, ilmu ini menjadi sangat penting. Apalagi wahyu yang pertama juga ditegaskan oleh Rasulullah SAW adalah Iqra. Ya. Iqra ini spirit bagaimana umat muslim itu harus memandang segala sesuatunya juga berdasarkan ilmu. Dan inilah yang membuat tadi betapa insya Allah ya, langkah demi langkah, upaya peluh keringatnya, itu insya Allah adik-adik tadi tentu akan mendapatkan pahala yang jauh lebih besar ya, daripada anak-anak yang kemudian tidak melakukan upaya-upaya yang besar gitu ya. Atau misalnya, kalau misalnya satu langkah ke masjid itu berbeda dengan orang yang 20 langkah ke masjid itu. Ini ininya apa namanya, berdasarkan upayanya tadi. Dan segala sesuatu tentu balasannya yang terbaik ada di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, Ustadz, berbicara soal menuntut ilmu, maka tidak bisa dilepaskan dari adab para murid kepada gurunya. Ustadz, bagaimana seharusnya adab para pencari ilmu ini, Ustadz, agar dapatkan keberkahan? Adab itu mendahului dari ilmu justru. Wah, jadi penting sekali dipahami bahwa kalau di kepesantrenan itu ya, ta'adabu tsumma ta'lamu. Jadi
adab itu lebih dahulu dari yang namanya ilmu. Kalau dia belum beradab yang baik gitu ya, dia tidak akan diberikan ilmunya gitu. Nah, karenanya adab dalam menuntut ilmu ini juga sangat penting gitu, bagaimana kita membiasakan diri ya berwudu sebelum menuntut ilmu, membaca bertasbih ya, membaca Asmaul Husna, bersolawat agar langit terbuka, agar Allah ridho menurunkan ilmunya, kemudian memuliakan ustadznya, memuliakan guru-gurunya, itu adalah adab-adabnya. Dan kemudian tidak boleh kemudian kita sebagaimana diajarkan misalnya di dalam sholat Jumat ya, ketika khotib berbicara kita nggak boleh bicara, kita tidak boleh membuat suara-suara gitu. Nah, ini sebetulnya adab-adab mencari ilmu. Dan tentunya kita di dalam mencari ilmu tentu kita harus memohon kepada Allah, Allah yang mempunyai ilmu, agar supaya Allah menurunkan ilmu kepada kita. Karena kita harus tafkiyatun nafs, harus selalu membersihkan diri, membersihkan jiwa dalam setiap kesempatan kita menuntut ilmu. Itu salah satunya kurang lebih seperti itu. Intinya attitude-nya terlebih dahulu begitu Ustaz ya, baru ilmunya kita ambil begitu Ustaz.